menggelar kegiatan family gathering dengan tema panorama atau pancoran emas rukun asik menambah akrab. Kegiatan tersebut berlangsung pada 5 hingga 6 Oktober 2024 di Villa Kampung Sawah Cimande Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Ketua PC LDII Pancoran Mas Teguh Ariyadi menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan kekompakan antar warga LDII. Insya Allah ini akan jadi agenda rutin LDII, karena ya tadi ini sangat positif sekali, sangat baik sekali untuk membangun kerukunan, keakraban sesama warga LDII Pancoran Mas. Sementara itu, Ketua Panitia Nur Fahmi mengatakan kegiatan ini menjadi momentum dalam mewujudkan 29 karakter luhur pada warga LDII Pancoran Mas. Sesuai lagi dengan namanya, kita ingin menambahkan kerukunan, kekompakan, dan keakraban agar nantinya ketika ada acara di masa depan lagi, kita bisa bekerja sama dengan baik, setiap perkumpulan itu bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih baik lagi. Dan harapannya ketika kita sudah saling kenal, saling akrab, pasti ya dalam satu forum itu bisa lebih dekat lagi dalam setiap pekerjaannya. Salah satu peserta, Fahmi berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dalam menguatkan karakter luhur serta hubungan sosial. Semoga semakin kompak lagi, semakin kreatif, agar para pesertanya semakin antusias dan semakin banyak juga, dan semakin seru pokoknya. Diikuti sebanyak 275 peserta, mulai dari usia balita hingga lansia, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum dalam menerapkan 29 karakter luhur di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.